Ah, itu dia. Krik, masuk ke saku kanan. Setelah itu masukkan pancingan lagi. Setelah masuk pancingan, keluar balik dari itu lagi. Kebetulan tadi ada masyarakat yang telepon ke sini bahwa sudah diamankan pelaku pencurian kotak amal masjid, sehingga piket dari Reskrim dan fungsi yang lain mendatangi TKP dan langsung membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Padang Utara. Setelah kita interogasi, betul bahwa tersangka itu baru keluar dari LP baru 2 minggu dengan kasus penggunaan narkoba. Ya kalau modus mungkin karena tidak ada uang saja mungkin. Hasil interogasi kita sementara, yang bersangkutan kepingin meninggalkan Kota Padang, kepingin merubah hidupnya, mau merantau ke Pulau Jawa, kekurangan uang. Sedangkan uang yang sudah dipegang berkat bantuan dari teman-temannya sudah ada 350. Karena merasa kurang dengan cara yang tidak baik, inilah rencananya untuk penambah.